はい、これはおりました。アイアンゴリクニ。アイアン、ヤンテラリポートカンカチル、ヒテガオカン、ムサムガロム。Bunyi kisar, halia kisar dan serai kisar. Bahan-bahan kisar ni daripada kitchen silver, tanpa pengawet dan juga perasa. Masukkan setengah paket sebut kari daging adabi, tepung jagung dan juga cube ayam. Dan kita gaulkan kesemuanya sehingga sebati. Sediakan bawang hola yang telah dihiris, cili api dan juga daun kari. Dan juga kacang panjang. Goringkan ayam tadi. Lebihkan sedikit minyak supaya ayam garing dan cantik. Bila ayam dah garing, kita masukkan bawang, cili dan juga daun kari. Kemudian kita masukkan kacang panjang. Okay, masa ni tak perlu lama masak. Agak dah layu sedikit, kita matikan api. Okey korang, ayam goreng kunyit mori dah siap.